Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Doni Takusuma ke Pasar Burung Pramuka, mau ke kios Edi Jaya. Ini kiosnya ada di gedung utama lantai dasar. Jangan lupa teman-teman subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru ya. Ini nyalainnya gimana? Nah, kiosnya di sini ya, teman-teman. Selamat siang, Bos. Nah, ini gimana kabarnya, Bos? Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Nah, di sini stoknya lagi apa aja, Bos? Yang rame, Bos? Stoknya ada biasa sih, burung-burung masteran ya, Bos? Masteran. Burung-burung ada sri gunting. Nah, ini burung apa, Bos? Luntur Jawa. Luntur Jawa. Wah, ini cakep nih buat aviari nih, Bosku. Nah, di sini bisa kirim-kirim nggak, Bos? Bisa, kirim-kirim. Nah, COD bisa, Bos? COD-an bisa, Jabotabek. Jabotabek bisa ya, COD-an ya. Nah, kalau buka di sini jam berapa, Bos? Bukanya jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Iya. Nah, tutupnya? Jam 5 sore. Nah, jam 5 sore. Yang kalau yang nggak sempat ke sini bisa langsung kontak-kontak aja, Pak. Kontak aja. WA, bisa WA. Nah, kalau yang COD bisa langsung video call ya, Bos ya. Iya. Nah, ini ada burung luntur Jawa ya. Ini di harga Rp250.000 ya. Iya. Ini makannya apa, Bos? Makannya jangkrik ulet. Jangkrik ulet ya. Hmm. Nah, kita langsung cek stok yang lainnya, Bos ya. Ini jongkangan lagi full. Cincoang bintang. Cadakan biru. Kita langsung cek harganya aja, Bos ya. Nah, di sini ada cincoang bintang. Ini cincoang bintangnya stoknya lagi banyak. Ini di harga berapa, Bos? Cincoang bintang 100 ribuan ya. Kita ke bawah, ada jongkangan. Stok jongkangannya lagi banyak banget. Ini jongkangan di harga berapa, Bos? 70.000 aja ya. Kita ke bawah lagi, ada tledekan mini. Nah, ini tledekan mini. Ini tledekan mini berapa, Bos? Tledekan mini 80.000 ya. Ini yang cowok lagi. Anya tuh, Bos. Nah, ini sold out apa, Bos? Ini ungkut-ungkut merah. Ungkut-ungkut merah. Nah, ini di harga berapa, Bos? Ungkut-ungkut merah ini? 100.000. Ini bapaknya dari mana nih, Pak? Dari Cilincing. Wah. Cilincing. Mantap nih, ungkut-ungkut merah warnanya cakep. Nah, ini yang buat masterannya ya, Bos ya. Sri gunting abu-abu, stoknya banyak banget. Sri gunting abu-abunya, ini burung sehat-sehat. Ini sri gunting abu-abu berapa, Bos? 130.000 ya.
kita ke bawah. Di sini ada pentetnya. Ini pentetnya masih anak ya, Bos ya? Trotol ada, dewasa ada. Trotol ada, dewasa ada. Ini yang trotol ini di harga berapa, Bos? Rp120.000 ya. Kalau yang dewasanya? Rp100.000. Stoknya mana ya? Yang dewasa. Oh, yang ini yang dewasa. Nah, kita ke bawah. Di sini ada lolohan plecin ya. Peci mana nih? Pacitan anak ya. Ini masih anak ya. Pecinya. Ini di harga berapa? 200.000 aja ya. Nah, ini buat bikin cetakan gacorannya ya. Peci pacitan anak. Nah, kita geser di sini ada snapper nih buat masteran juga nih. Snappernya burung mulus ya, sehat. Ini dia harga berapa? Rp50.000 aja ya snappernya. Nah, kita ke bawah. Di sini ada pare-pare nih. Burung sehat-sehat, pare-parenya. Ini di harga berapa pare-pare, Bos? Rp25.000 aja ya pare-parenya. Kita ke bawah lagi. Di sini ada cincoang betina ya. Ini cincoang betina, stoknya juga masih banyak. Ini cincoang betina di harga berapa, Bos? Rp50.000 aja ya. Kita geser, di sini ada rowo-rowo mini. Ini suaranya antik, rowo-rowo mini ya. Buat masteran juga bagus. Ini rowo-rowo mini di harga berapa nih? Rowo-rowo mini Rp70.000 aja ya rowo-rowo mininya. Nah, kita ke bawah. Di sini ada ungkut-ungkut kepala merah. Sebelahnya ada ungkut-ungkut kepala biru. Ini di harga berapaan? Rp100.000-an ya, saman ya. Nah, di sini juga ready burung endemik Jawanya. Nah, ini namanya Tesia Jawa. Stoknya juga masih banyak. Ini di harga berapa, Bos? Rp50.000 ya. Nah, di sini ledekan birunya stoknya lagi banyak juga ya. Ini ledekan biru di harga berapa, Bos? Rp100.000 aja ya. Burung sehat-sehat, mulus-mulus. Nah, di sini juga ready sikatan bubiknya, Bos ya. Nah, ini sikatan bubik, kondisinya masih bahan. Ini di harga berapa, Bos? Rp70.000 ya. Kita ke bawah, di sini ada landuk bukit. Ini kondisinya sudah ngepur atau belum, Bos? Belum. Belum ya. Ini di harga berapa, Bos?
60.000 aja ya pelanduk bukitnya. Nah, di sini juga ready kacer baliknya, atau ini marintim. Ini burung mulus, sehat, bunyinya tin-tin. Ini bos ya. Ini di harga berapa, bos? 120.000 ya. Nah, kita geser ke sini. Ada decu kembang. Nah, ini decu kembangnya yang jantan di harga berapa, bos? 50.000 aja ya decu kembangnya. Ini yang jantan ya. Ada yang protol, ada yang dewasa. Kita geser ke sini. Ini yang betinanya ya. Untuk yang betina di harga berapa, bos? Harganya 40. 40.000 aja ya. Habis, bos. Kita geser sini. Ada pamer. Palmer. Rambatan paru merah. Ini di harga berapa, bos? 120 yang betina. 120.000 ini yang betinnya ya. RPM rambatan paru merah ya, bos ya. Nah, di sini juga ready kekep babinya. Ini kekep babi ya, buat FF. Ini di harga berapa, bos? 80.000 ya. Kita ke bawah. Di sini ada perenjak atasnya. Ini perenjak atas di harga berapa, bos? 25.000 aja ya. Perenjak atasnya. Kita geser lagi ke kanan. Di sini ada kaso-kasonya. Ini kaso-kaso kecil di harga berapa, bos? 30.000 aja ya. Ini kaso-kaso gede ya. Ini kaso-kaso besar ya. Kita ke bawah lagi. Di sini ready juga rowo-rowonya. Ini rowo-rowo besar ya. Stoknya juga banyak. Ini rowo-rowo besar di harga berapa, bos? 150.000 aja ya. Nah, di sini juga ready pelanduk semak ya. Ini pelanduk semak. Ini suaranya nyetir nih, pelanduk semak. Ini pelanduk semak di harga berapa, bos? 40.000 aja ya. Kita geser ke sini, ada anis Siberia ya. Ini anis Siberia di harga berapa nih? 70.000 ya. Anis Dores nih. Bores. Anis Bores ya, teman-teman ya. Ini di harga 70.000 ya.
Nah, di sini juga ready sikatan emas betinanya ya. Ini sikatan emas betinanya di harga berapa, Mas? Rp70.000 aja ya sikatan emas betinanya. Kita geser ke bawah, di sini ada tanduk leher putih. Kopi kalung. Ini di harga berapa, Bos? Rp50.000-an ya, kopi kalung. Ada yang nyebut tanduk leher putih. Nah, di sini juga ready tanduk topi hitamnya. Ini stoknya banyak, tanduk topi hitam. Ini di harga berapa, Bos? Rp30.000-an aja ya. Nah, kita di ombyokan sini ada cruk-cruk ya. Ini cruk-cruknya di harga berapa, Bos? Rp35.000-an aja ya. Kalau yang bondol di harga Rp25.000 aja. Kita ke bawah, di sini ada cucak wilis. Ini mulus-mulus, cucak wilisnya di harga berapa, Mas? Rp75.000 aja ya. Kita ke bawah lagi, di sini ada zebrafin. Ini campur-campur nih. Ada zebrafin, ada bondol kaji, ada glatik blong. Zebrafin berapa? Sepasang 90 zebrafin ya. Nah, ini kalau glatik blong 70.000 satu apa sepasang? Satu, ada satu ya. Nah, itu ada bondol kajinya 20.000 sepasang, dari harga 10.000 aja ya, Bos ya. Nah, di sini ada ininya buat masterannya ya. Platuk bawang. Ini tinggal yang betina, Bos ya. Ini yang betina di harga berapa, Bos? Rp120.000 aja ya. Nah, di sini ready juga mantenan gunungnya. Ini yang betina. Ini mantenan gunung betina di harga berapa, Bos? Rp130.000. Kita geser di sini, yang jantannya juga ready. Ini untuk yang jantan di harga berapa, Bos? Yang oranye itu 170. 170 yang oranye. Itu merah ya. Kalau yang ini? Yang merah 150. Nah, kalau yang udah dewasa berarti ya, yang merah ini di harga Rp150.000. Ini yang oranye yang masih muda Rp170.000. Nah, di sini juga ready serindit Jawanya. Ini serindit Jawanya sepasang satu ya. Ini satu di harga Rp100.000-an ya. Nah, di sini ada jalak Rio-Rio nih. Ini jalak Rio-Rionya rawatan berapa nih? Rp130.000 aja ya. Nah, kita geser, di sini ada cruk-cukan yang udah rawatan nih, berapa nih? Rp80.000-an ya.
Nah, kita ke bawah di sini ada kutilang sutra ini ya. Ini kutilang sutranya berapa nih? 60 ribuan ya. Kita geser di sini ada bayeman ya. Ini bayeman di harga berapa nih? 70 ribu aja ya bayemannya. Dan ini kalau kenari ini punya siapa, Bos? Ini sebelah. Nah, ini yang jadi nih. Sri Gunting Jawa, udah gacor. Ini harga berapa, Bos? Berapa? 700 ribu ya. Ini udah cetekan, Bos. Oke, sekian dulu dari Donito Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donito Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalam.